Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya tentunya, dan masih bersama di channel saya teman-teman. Jadi setiap paginya kalau saya udah di kandang, saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja, dan kita selalu disukseskan dalam bisnisnya, bisnis apapun itu teman-teman. Dan juga tak lupa kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah teman-teman, pagi ini sudah di kandang. Jadi pagi ini saya sedang memberikan satu ekor betina di dalam kurungan, supaya ayam saya ini nyalinya bisa bertambah bagus lagi. Jadi nyalinya biar lebih bagus lagi teman-teman. Jadi ini adalah ayam widow saya atau jalak saya teman-teman. Jadi pagi ini saya memberikan ayam betina di kandang, di kurungan, untuk menambah pertumbuhan mentalnya, supaya mentalnya lebih bagus lagi. Jadi sekalian saya umbar teman-teman, supaya lebih sehat lagi, lebih bagus lagi. Jadi apapun itu, tetap saya bersyukur sampai saat ini dia tetap sehat dan bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya teman-teman. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup lumayan bagus. Badannya juga cukup lumayan tinggi teman-teman, gak terlalu pendek juga. Alhamdulillah. Jadi ini biangnya memang agak tinggi, biangnya ini teman-teman, betinanya ini memang agak tinggi. Jadi ini memang sengaja saya lepas liarkan teman-teman, saya umbar dengan diberikan satu ekor betina di dalam kurungan. Jadi setelah saya kasih makan tomat, saya sedikit mandiin, terus langsung saya lepas liarkan teman-teman, supaya lebih sehat lagi badannya. Ini memang ayamnya juga cukup lumayan gesit teman-teman. Jadi ayamnya agak sedikit takut-takut sama orang juga ini. Jadi makanya begitu saya lepasin, saya deketin juga, ini masih agak sedikit-sedikit takut teman-teman sama orang. Jadi hari ini sengaja saya lepasin supaya lebih sehat lagi, pertumbuhannya lebih bagus lagi teman-teman. Baik teman-teman sekalian, jadi demikianlah video saya pagi ini. Mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik. Sekali lagi, terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.